Mendengar pengedar narkoba, perampokan, pelecehan seksual, ditangkap polisi menjadi hal biasa. Tapi pernahkah Anda mendengar seekor burung tertangkap dan dipenjara? Tahun 2015 di India, polisi di negara bagian Maharashtra menangkap seekor burung kakatua yang bernama Harial. Penangkapan tersebut dilakukan karena Harial gemar mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang wanita tua yang bernama Janabai. Dan cek per cek, pemilik burung kakatua tersebut membenci tetangganya dan mengajarkan Harial untuk berkata kasar. Karena gagal menangkap majikannya, burung kakatua ini pun dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, burung tersebut tidak bersuara sama sekali. Karena menjebloskan burung ini ke penjara jelas bukanlah hal yang pantas dilakukan. Polisi lantas menyerahkan kakatua ini ke kebun binatang setempat.